Kristus cahaya mulia, kegelapan kau enyahkan, malam maut tak berdaya, sudah kalah kau lumpuhkan. Selama semalam ini kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti, meski mata akan tertidur, semoga hati berjaga. Terpujilah Kristus Raja bersama Bapa Mulia dan Roh Kudus sumber cinta sepanjang segala masa. Tuhan akan menudungi engkau dengan kebaknya, engkau tahu setakut akan bahaya di waktu hendaklah orang yang berlindung pada Allah yang maha tinggi menikmati malam yang aman dalam naungan Tuhan. Hendaklah ia berdoa, ya Tuhan, Engkaulah pelindung dan pengungsianku. Ya Allah, padamu aku percaya. Hanyalah Tuhan yang akan melepaskan dikau dari perangkap, melindungi engkau terhadap wabah yang berkecamuk. Ia akan menudungi engkau dengan kepaknya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lengannya akan menjadi perisai dan jebang bagimu. Engkau tahu saat takut akan bahaya di waktu malam, akan panah yang mengancam di waktu siang, akan wabah yang menular dalam kegelapan, akan bencana yang mengamuk di siang hari. Walau 1000 orang roba di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun engkau takkan kejangkitan. Engkau akan menyaksikan kehancuran musuh dan pembalasan terhadap orang-orang jahat. Jika engkau memilih Tuhan menjadi pelindungmu dan Allah Maha Tinggi menjadi penopangmu, maka engkau takkan ditimpa malapetaka dan kemahmu tak
sebab Allah akan mengutus malaikat-Nya untuk menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Mereka akan menatang engkau dengan tangan mereka. Jangan sampai kakimu tersandung pada batu. Singa dan harimau akan kau langkahi. Ular dan naga akan kau injak-injak. Sebab Allah bersabda, mengingat bahwa Ia berpaut padaku, maka aku akan menyelamatkannya. Aku akan menjadi pelindungnya jika Ia mengakui aku. Jika Ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan tetap bersertanya dan membebaskan dia dari kesesakan, dan aku akan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan usia lanjut dan memperkenankan dia menikmati keselamatanku. Tuhan akan para hamba Allah akan memandang wajah Allah, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam takkan ada lagi, cahaya lampu atau sinar matahari takkan mereka perlukan lagi, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan meraja selama-lamanya. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Semoga kau
Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu, sebab aku telah